kita dapat lihat bagaimana Negeri Sembilan ini saya menganggapnya sebagai remittance society, macam masyarakat Melayu di Kelantan berniaga di Kelantan, bawa duit balik ke Kelantan. Di Negeri Sembilan ini lagi hampir. Jadi saya boleh bayangkan masyarakat Melayu di Negeri Sembilan ini hidup sebahagian besarnya terhadap remittance ekonomi ini. Ekonomi yang didapati daripada Kuala Lumpur atau Kelang, dan tiap-tiap minggu juga akan saksikan mereka ini balik. Kadang-kadang anak mereka pun tinggal di rumah di Kuala Pilah, di Jelebu. Ibu bapa akan balik di Rembau. Jadi tidak lagi pakai orang gaji di Kuala Lumpur. Jadi ini yang saya rasa menyebabkan Seremban itu menjadi lebih penting pada Kuala Lumpur. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Nazri Kaha. Ini Agenda Awani. Malaysia memilih tumpuan malam ini ke Negeri Sembilan dan Melaka. Pada 2008, 3 parlimen dikuasai oleh Pakatan Rakyat di Negeri Sembilan, manakala 15 DON dikuasai oleh Pakatan Rakyat, dan BN menguasai sekitar 21 DON dan juga 5 kawasan parlimen di Negeri Sembilan, manakala pada 2013 ini kita akan menjadikan satu pertarungan yang begitu sengit di kawasan Negeri Sembilan, di mana Pakatan Rakyat cuba menebusi kawasan-kawasan yang belum mereka kuasai sebelum ini, yang dikatakan bakal mereka kuasai. Tetapi adakah realiti di bawah sana seperti mana yang mereka jangkakan, ataupun Barisan Nasional mampu memberi tentangan yang lebih baik pada kali ini? Jadi itu yang akan kita bincangkan Negeri Sembilan pada awal blok pertama ini, dan kita akan ke Melaka untuk melihat Melaka, di mana pada 2008 BN menguasai 5 parlimen di Melaka, Pakatan Rakyat 1, manakala 23 Dewan Undangan Negeri berbanding Pakatan Rakyat hanya 5. Jadi itu yang akan kita lihat bagaimana kursi-kursi tumpuan, misalnya Bukit Katil, Kota Melaka dan sebagainya. Dan untuk membincangkan perkara ini, saya bersama dengan Dr. Zulkarnain Abdul Rahman petang tadi di talian telefon dengan saya, fellow penyelidik UiM Sidel. Dr. Zul, mungkin kita lihat Negeri Sembilan ni agak menariklah kan, dengan warih dia kata kan. Jadi kita melihat pada kali ini percaturan begitu kata pun menarik sekali di dua-dua belah pihak, Pakatan Rakyat dan juga Barisan Nasional. Dan menariknya, selepas hari penamaan calon, kita lihat ada beberapa kursi pertarungan lebih daripada dua penjuru. Dan mungkin senario ini bagaimana permulaannya? Okey, Haji, terima kasih untuk soalan itu, dan terima kasih mengundang saya pada malam ini. Dan secara keseluruhannya, kita dapati selepas hari penamaan calon, kedua-dua Barisan Nasional dan juga Pakatan Rakyat berusaha untuk menawarkan calon yang terbaik bagi parti masing-masing, dan itu menjanjikan satu persaingan yang sangat hebat dalam konteks PRU ke-13 yang akan berakhir pada 5 Mei 2013 nanti. Dan sebagaimana yang dimaklumkan tadi itu, ada tempat yang dua penjuru, satu lawan satu, tapi tidak kurang juga terdapat beberapa parlimen atau DUN yang melibatkan calon-calon bebas. Dan secara keseluruhannya, saya berpandangan bahawa calon-calon bebas yang bertanding ini, sama ada di peringkat Negeri Sembilan atau pun di negeri-negeri yang lain, secara keseluruhannya saya melihat bahawa kehadiran calon-calon bebas ini dari satu sudut memanglah mahu menceria, memeriahkan amalan demokrasi di Malaysia. Tetapi dari sudut yang lain pula, kehadiran calon-calon bebas ini sebenarnya saya lihat boleh merugikan parti sekiranya mereka ahli parti sebelum itu, ataupun mungkin boleh kita katakan tidak membawa apa-apa apa benda ni, boleh pergi jauh dalam erti kata calon bebas yang bertanding ini, sekiranya mereka menang, mereka tidak boleh dilantik sebagai esko bagi kerajaan negeri yang berkenaan, ataupun dilantik sebagai menganggotai mana-mana jawatan dalam menteri kabinet. Dan juga kepada kepada calon sendiri, mereka mesti bekerja keras, terutamanya sekurang-kurangnya mereka perlu mendapat undi 1/8 dari keseluruhan jumlah undi untuk mendapatkan deposit yang dipertaruhkan. Betul. Kalau pada 2008 Pakatan Rakyat dapat menafikan undi 2/3 di Dewan Undangan Negeri di Negeri Sembilan, dan mereka jangkakan 2013 ini satu peluang yang terbaik untuk mereka menakluki Negeri Sembilan dengan jangkaan ataupun penelitian pada pilihan raya yang 2008. Tetapi dalam realiti hari ini, Negeri Sembilan, Seremban misalnya, Rembau dan kawasan-kawasan yang sekitar dengannya begitu hampir dengan Greater Kuala Lumpur. Pastinya limpahan apa yang berlaku di Lembah Kelang ini akan sedikit sebanyak mempengaruhi
mempengaruhi bagaimana pattern pengundian. Mengikut kajian UMCD, melihat kalau kita spesifik kawasan Rembau, kali ini KJ akan bertanding semula tiga penjuru, Bebas dan juga Pekatan Rakyat diwakili oleh PKR. Adakah di Rembau misalnya, sampel yang kita boleh bagi tumpuan? Kerana kawasan Rembau ada beberapa don di situ, Rantau, kawasan Menteri Besar, Paroi dan juga kawasan Kota. Kawasan ini cukup menarik untuk kita teliti, di mana Paroi itu agak, kata pun, agak urban, agak bandar. Urbanisasi berlaku di situ, banyak kilang dan sebagainya, institusi pengajian tinggi dan sebagainya. Tetapi Rantau dan juga Kota, majoriti Melayu di situ. Bagaimana penelitian dalam sampel-sampel yang sudah dicerap oleh UMC di Rembau? Kajian yang dilakukan oleh pihak UMC Sidel di Parlimen Rembau ni memang satu yang menarik. Ya. Satu, kalau kita lihat dari sudut profil pengundi, secara keseluruhannya di Parlimen Rembau ini, keempat-empat dun yang ada, iaitu Paroi, Cembung, Rantau dan Kota ini mencerminkan kawasan yang memiliki ramai pengundi Melayu secara majoritinya, ya, dan bukannya kawasan bercampur atau kawasan yang boleh memberikan apa benda ni, bilangan pengundi yang tidak memberikan sumbangan yang signifikan kepada calon-calon yang bertanding nanti. Dan kalau kita lihat daripada empat dun yang terdapat di Parlimen Rembau itu, secara keseluruhannya di Parlimen Rembau, Khairi Jamaluddin dikekalkan sebagai penyandang untuk bertanding semula bagi mempertahankan kerusinya. Dan dari sudut ini kita dapat lihat calon yang diketengahkan oleh Barisan Nasional bukanlah satu nama kecil, nama besar, ketua pemuda untuk Barisan Nasional, dan beliau penyandang. Dan setakat kajian yang dilakukan oleh pihak UMCDEL, Khairi Jamaluddin diketengahkan sebagai seorang yang terbuka, mudah bertemu dan apa benda ni, boleh menyelesaikan masalah-masalah yang dihadapi oleh masyarakat di kawasan setempat itu. Dan kajian kita juga menunjukkan bahawa pengundi-pengundi muda di kawasan Parlimen Rembau ini beranggapan bahawa Khairi Jamaluddin mempunyai wawasan untuk mengisi keperluan pengundi di kawasan Parlimen Rembau itu. Dan yang menariknya juga, untuk kawasan Parlimen Rembau ini, kita dapati bahawa pengundi-pengundi Cina, walaupun mereka sebagaimana yang saya maklumkan tadi, bukannya pengundi majoriti, tetapi yang menariknya di sini, berbanding dengan tempat-tempat yang lain, mereka memberikan sokongan terbuka kepada YB Khairi Jamaluddin. Dan isunya sama, kerana dikatakan mudah ditemui, dan yang paling penting, menyelesaikan keperluan-keperluan semasa, kendak-kendak masyarakat bukan Melayu yang terdapat di Parlimen Rembau. Tentang isu pula, apa yang dekat di kalangan pengundi-pengundi di Kota Rembau dan juga apa yang dekat dengan Pekatan Rakyat di Rembau? Adakah isu BRIM misalnya cukup signifikan, cukup memberi impak besar kepada kawasan pengundi seperti di kawasan Rembau dan juga kawasan-kawasan sekitar di Negeri Sembilan? Saya nak tanya perkara itu. Kita rehat sebentar. Kita jumpa lagi selepas ini. Saya ingin menaik tarafkan, saya ingin membawa, menaikkan taraf wanita yang berada di Dun Sikaman, yang saya nampak pada aspek sosioekonomi, yang saya boleh lihat sepanjang saya bergerak cukup ramai wanita yang berniaga kecil-kecilan. Ada yang merungut susah nak dapat lesen, ada yang merungut lambat diproses. Ini yang saya nampak menjadi satu cabaran pada saya. Kembali dalam perbincangan kursi tumpuan di Negeri Sembilan dan Melaka, kalau di Rembau dan juga kawasan-kawasan majoriti Melayu misalnya, Jelebu, Jempol, juga Kuala Pilah dan juga Tampin misalnya, adakah isu yang dekat di kalangan pengundi, adakah dengan faktor perkara-perkara yang sudah dilakukan oleh Kerajaan Barisan Nasional sebelum ini, misalnya BRIM dan baucer buku dan sebagainya, adakah membantu dari sudut kajian UMCD di lapangan? Haji, untuk keseluruhannya, isu ini kita kita dapati berdasarkan kerja lapangan itu boleh dibahagikan kepada tiga, iaitu satu, isu tempatan, yang kedua, isu nasional, dan yang ketiga, isu antarabangsa. Dan dalam konteks politik Negeri Sembilan ini, sebagaimana yang dimaklumkan tadi, isu tempatan itu lebih diberikan perhatian oleh pengundi-pengundi kerana dekat dengan mereka. Dan dalam hal ini, kalau contoh yang diketengahkan oleh Haji tadi, tindakan yang diambil oleh Barisan Nasional dengan hal yang berkaitan dengan BRIM tadi, memang sokongan yang diberikan oleh, maafkan saya, bukan sokongan, maksudnya penerimaan, penerimaan
penerima BRIM ini memang ramai dan sudah pastilah dari sudut impak politiknya itu akan akan dapat dilihat dalam konteks PRU ini nanti. Dan untuk isu-isu tempatan yang perlu diberikan perhatian berdasarkan kepada kajian yang kita lakukan itu, kita dapati mereka antaranya memberikan perhatian yang berkaitan dengan kos sara hidup. Dan kos sara hidup ini pastilah untuk hal-hal yang berkaitan dengan misalnya Kerajaan Berasan Nasional memberikan perhatian kepada penawaran kedai Satu Malaysia misalnya, ataupun hal yang berkaitan dengan klinik Satu Malaysia misalnya. Dan ini dilihat sebagai strategi bagaimana Kerajaan Berasan Nasional mahu melonjakkan ataupun meraih sokongan undi dari golongan misalnya golongan kali pertama mengundi ataupun pengundi atas pagar. Tetapi bagi pihak Pakatan Rakyat tidak kurang juga strategi yang disusun, terutamanya apabila dalam kempen-kempen ataupun ceramah-ceramah politik yang telah berlangsung mulai hari penamaan calon ini, mereka berikan perhatian kepada hal yang berkaitan dengan harga penurunan penurunan harga minyak. Mereka berikan perhatian kepada hal yang berkaitan dengan pemansuhan PTPTN. Mereka berikan perhatian kepada hal yang berkaitan dengan penghapusan tol misalnya. Jadi maksudnya di sini sama ada Barisan Nasional ataupun Pakatan Rakyat masing-masing cuba untuk mengetengahkan manifesto yang boleh dinilai oleh pengundi-pengundi sama ada dalam konteks Negeri Sembilan ataupun di konteks dalam konteks nasional itu secara keseluruhan. Bagi kawasan yang agak hampir dengan perbandaran misalnya Seremban, Teluk Kemang dan sebagainya, termasuk Don di bawah kawasan tersebut, adakah isu-isu berkaitan dengan pendapatan isi rumah, kemudahan asas dan juga proses urbanisasi memberi impak kepada mereka? Kerana isu-isu nasional juga, saya rasa mereka lebih terbuka kerana mereka dekat dengan Kuala Lumpur, mereka yang berulang-alik bekerja di Lembah Kelang, tinggal di Seremban kerana kos hidup yang lebih murah, tetapi apabila mereka duduk di sana mungkin tidak mencukupi untuk mendapatkan keselesaan hidup di Seremban. Jadi adakah itu memberi impak bagaimana pola pengundian pada 5 bulan nanti? Secara keseluruhannya kalau kita lihat pengundi bandar sebagaimana yang Haji masukkan sebutkan tadi, contohnya di kawasan Seremban, pengundi bandar di kawasan Seremban ialah pengundi yang bermaklumat dan maklumat yang mereka miliki ialah pelbagai dan mereka melampat maklumat itu dari pelbagai sumber yang berbeza. Dan dalam hal ini maksudnya pengundi bandar memberikan perhatian kepada khasnya kepada manifesto yang ditawarkan sama ada oleh Barisan Nasional ataupun Pakatan Rakyat, dan mereka bersikap terbuka, mereka bersikap rasional dan mereka memberikan perhatian pihak atau manifesto mana yang boleh dekat dengan mereka dan mereka bersikap praktikal dalam hal ini. Bagi isu maafkan saya, bagi kawasan Seremban juga misalnya, sebagaimana yang kita sedia maklum, walaupun Seremban itu jaraknya lebih kurang 45 km atau 40-45 km, ramai mereka yang tinggal di Seremban pada hari ini ialah mereka yang bekerja di Putrajaya. Mulai alik Kuala Lumpur dan sebagainya. Dan Kuala Lumpur jadi maksudnya di sini, walaupun di Negeri Sembilan contohnya di Parlimen Seremban itu telah ada pengundi tegar masing-masing. Barisan Nasional ada pengundi tegarnya, Pakatan Rakyat ada pengundi tegarnya, tetapi pengundi dari yang datang dari Lembah Kelang ini yang bermaklumat dan maklumat mereka pelbagai ini dan kepelbagai maklumat inilah yang menyebabkan mereka. Itu saya nak sentuh, adakah pengundi sebegini, pengundi muda, pengundi pertama kali, kita boleh buat perbandingan berbanding kawasan Seremban, kawasan majoriti Melayu di kawasan Gembau, Pilah dan sebagainya, adakah sama kelompok ini ataupun mereka ada ataupun blok-blok yang tertentu yang mungkin tidak boleh kita samakan di kawasan-kawasan bandar misalnya? Betul je, berbeza. Pengundi muda di Seremban, Dok Pilah, Dok Gembau ni, Kuala Pilah dan contohnya di Gembau, dan contohnya golongan pengundi muda di Rembau, mereka misalnya sangat concern tentang hal yang berkaitan misalnya kerja mereka. Apa yang mereka boleh lakukan selepas SPM atau STPM, dan mereka berikan perhatian kepada hal yang berkaitan dengan peluang-peluang pekerjaan. Kerana kalau sekiranya boleh, mereka mahukan dapatkan kerja di kawasan di Parlimen yang berkenaan. Tak nak keluarlah. Tak nak keluar daripada Parlimen itu. Tetapi kalau di Seremban tidak. Golongan muda yang kita temui, contohnya dari umur 21 hingga 25 ataupun 30 tahun ini, mereka ini boleh dikatakan terbuka dan mereka ini boleh dikatakan sanggup untuk mobile setiap hari, bergerak dari satu kawasan ke satu kawasan, dan mereka ni saya lihat daya saing mereka ni
lebih tinggi lagi, ya, dan lebih-lebih lagi dalam konteks sekarang ini nak bergerak dari Semban ke dan mereka ini, lebih terbuka jauh untuk mendapat segala maklumat dari pelbagai sudut dan juga saluran, sama ada pihak pembangkang ataupun Barisan Nasional. Memang nampak perbezaan itu. Okey, kita akan rehat sebentar sekali lagi, Dok. Selepas ini kita akan ke Melaka, bandar ataupun bersejarah, bandar warisan UNESCO, negeri kelahiran saya. Apakah faktor yang menarik untuk kita perhatikan di Melaka? Kita rehat sebentar, jumpa lagi selepas ini. Terima kasih, kita masih membincangkan kursi tumpuan di Melaka pula. Kalau di Melaka pada 2008, Pakatan Rakyat menang hanya satu kursi di peringkat Parlimen, BN 5, 5 di peringkat Dewan Undangan Negeri bagi Pakatan Rakyat, manakala 23 Barisan Nasional. Saya rasa cukup kukuh walaupun tsunami yang hebat berlaku di seluruh negara, tetapi dari sudut undi popular agak turun di situ. Tetapi pastinya ini perlu diberikan ataupun kredit kepada pimpinan Barisan Nasional di negeri Melaka. Tetapi untuk 2013, adakah doktor melihat kawasan-kawasan tertentu perlu diberi perhatian selain daripada Kota Melaka? Kerana itu kursi tradisional yang menjadi tumpuan. Tapi kali ini juga misalnya mungkin tumpuan UMC dah di bahagian Bukit Katil. Bukit Katil. Kalau dilihat dari sudut sejarah politik di Melaka ini, Haji Nazri, PAS dan PKR sebagai parti yang bertanding dalam pilihan raya, belum pernah lagi mendapat tempat atau memenangi mana-mana kerusi di Melaka. Ya. Setakat ini yang menang di Melaka itu ialah DAP. Ya. Dan sebagaimana yang Haji maklumkan tadi itu, untuk kerusi, maafkan saya, untuk keseluruhan politik di Melaka ini, kepimpinan Datuk Seri Ali Rustam itu dilihat sangat menonjol. Ya. Dan kajian yang kita lakukan oleh UMCD, kita lakukan di Bukit Katil. Dan secara keseluruhannya kita dapati di Bukit Katil ni apa yang boleh kita ketengahkan ialah mereka memberikan perhatian bahawa memang mereka, pengundi-pengundi di kawasan berkenaan itu mengakui bahawa mereka telah ada hospital, mereka telah ada pengangkutan awam, mereka telah ada infrastruktur yang baik. Tetapi timbul juga hal-hal yang tertentu yang boleh diberikan perhatian, kerana ini ada kaitannya dengan pembangunan sektor pelancongan yang dimajukan di negeri Melaka pada hari ini. Melaka tidak ada komuniti yang boleh diniagakan, tetapi dalam hal ini Melaka sangat bergantung kepada industri pelancongan, dan itu berjaya melonjakkan nama Melaka di peringkat nasional ataupun di peringkat antarabangsa. So misalnya hal yang berkaitan dengan pengangkutan awam yang diberikan, memang betul, memang telah ada, dan perkara itu memang diraih dan dikongsi secara bersama oleh kawasan Melaka ini, contohnya di Parlimen Bukit Katil ini. Tetapi apa yang mereka suarakan di situ kadang-kadang dari sudut kekerapan bas itu. Begitu juga dengan perkhidmatan hospital. So mungkin mereka tak cukup lagi. Hospital cukup. Cuma mereka, apa yang mereka nyatakan ketika kita buat temubual itu ialah mereka memerlukan misalnya tempoh menunggu untuk lebih, lebih cepat. Lebih pendek. Lebih pendek. Kualiti apa benda ni, perkhidmatan yang lebih baik. Mungkin bilangan doktor yang lebih ramai. Ya, kerana Melaka sebagai negeri yang memberikan fokus kepada sektor pelancongan ini, pastilah pelancong-pelancong juga turut memberikan perhatian kepada kemudahan-kemudahan perubatan yang terdapat di negeri Melaka itu. Dan kita juga dimaklumkan oleh responden yang kita lakukan temubual itu, ada yang datang dari negara luar pun hanya tujuannya untuk mendapatkan perkhidmatan perubatan yang disediakan antara di negeri Melaka. Antara produk yang sukses dilakukan oleh kerajaan Melaka iaitu tourism, health tourism. Dan kalau kita lihat, apakah faktor utama menyebabkan Pakatan Rakyat sukar untuk menembusi kawasan-kawasan di negeri Melaka? Adakah ketokohan Datuk Seri Ali Rustam begitu dominan dalam masa yang sama membawa impak ekonomi? Saya rasa itu satu faktor juga yang perlu diberi perhatian. Sektor pelancongan memberi impak kepada semua sektor kelompok masyarakat, profil sosial, sama ada mereka di penarik beca, pengusaha hotel dan juga makanan dan juga minuman, mereka menyediakan kawasan-kawasan pelancongan dan sebagainya. Adakah itu memberi faktor utama? Secara keseluruhannya, bila kita bertanyakan kepada responden di kawasan Bukit Katil itu, mereka memberikan kredit yang sangat tinggi kepada kepimpinan Datuk Ali Rustam. Dan dalam hal ini, apa yang mereka ketengahkan misalnya,
apa ni Dato' Ali Rustam misalnya dah tiga penggal mulai tahun 1999 menjadi Ketua Menteri Melaka sampailah kepada pembubaran parlimen ini. Jadi maksudnya di situ dari sudut sumbangan itu telah pun di dapat dirasakan dan mereka mahukan kesinambungan kepada apa yang mereka telah lakukan itu. Ya. Sedangkan dari sudut yang sebagaimana Haji maklumkan tadi itu limpahan ekonomi yang berlaku khususnya kepada hal yang berkaitan dengan sektor pelancongan ini kerana apabila kita tanyakan apa yang mereka maksudkan sebagai pelancong, mereka katakan kepada kami bahawa yang dimaksudkan sebagai pelancong di Melaka ini ialah sekurang-kurangnya bermalam sekali di Melaka, sehari di Melaka. Ya. Jadi itu yang dimaksudkan sebagai pelancong. Dan dalam hal ini, ya, sebagaimana Haji tekankan tadi, maksudnya kita bermula dengan hotel itu, so di situ ada peniaga-peniaganya dan kemudian pemandu-pemandu teksinya, penarik-penarik becanya, apa ni restoran makanannya dan yang pelbagai juadah kuih-muihnya. Dan kemudian apa yang pentingnya di sini ialah pengusaha homestay. Apa yang pentingnya di sini, Haji, kita dapati bahawa limpahan ekonomi itu diterima terus secara langsung oleh penduduk di seluruh negeri Melaka. Misalnya kalau kita lihat juga kawasan Bukit Katil, kalau ada pun ayunan swing kali ini sama ada terus mereka memilih Dato' Ali Rustam, Dato' Sri Muhammad Ali Rustam di kawasan Parlimen Bukit Katil ataupun kepada Shamsul Iskandar di peringkat Parlimen Bukit Katil, apakah faktornya, apakah isunya? Okey, bagi apa benda ni sokongan mungkin ataupun strategi yang susun oleh Pakatan Rakyat, mereka mungkin boleh apa ni setakat yang kita dapati mereka berikan perhatian kepada hal-hal yang berkaitan dengan pengurusan ataupun tata urus negeri governance. Mereka berikan perhatian misalnya hal-hal yang berkaitan dengan pembangunan apa ni dimaklumkan kepada saya hal yang berkaitan pembangunan lapangan terbang, hal yang berkaitan dengan misalnya yang berkaitan dengan Jurassic Park misalnya ataupun monorail misalnya tetapi itu timbul juga timbul juga tetapi dalam hal ini secara keseluruhannya apabila kita bertanyakan memang betul apa ni bakal saingan politiknya di sini Shamsul Iskandar ini satu nama besar dalam fikiran kerana beliau ialah ketua AMK bagi Parti Keadilan tetapi responden memaklumkan bahawa mereka belum lagi lihat apakah sumbangan besar Shamsul Iskandar di kawasan yang berkenaan di Parlimen Bukit Katil itu jadi dalam hal ini mungkin apa benda ni kita boleh berikan perhatian bahawa pengundi-pengundi khususnya pengundi-pengundi Melayu yang terdapat di kawasan Bukit Katil ini telah pun merasai limpahan ekonomi yang berlaku dan tidak terkecuali kepada pengundi-pengundi Cina yang terdapat selain di Parlimen Bukit Katil dan juga Kota Melaka. Mungkin ada kawasan-kawasan tertentu yang menjadi perhatian Dr. Zulkarnain? Mungkin boleh diberikan perhatian kepada hal apa benda ni Dato' Idris Harun yang bertanding di Sungai Udang, Di Sungai Udang dan dari Parlimen ke Dewan Undangan Negeri. Dewan Undangan Negeri dan mungkin kalau kita lihat daripada dekat ini calon Ketua Menteri. Antara yang disebut-sebut tapi setakat mana kita tunggu dulu pada 5 Mei nanti kerana sebagaimana yang kita sedia maklum bahawa kempen untuk tempoh pilihan raya ini ada berbaki 7 atau 8 hari lagi. Jadi tidak ada mana-mana parti sama ada Barisan Nasional ataupun Pakatan Rakyat boleh mendakwa bahawa mereka dah menang dan 8 hari ini satu tempoh yang masih panjang dan mereka perlu menggandakan usaha bagaimana untuk melonjakkan undi khususnya undi yang melibatkan pengundi kali pertama mengundi, pengundi bandar, pengundi luar bandar dan juga pengundi mengikut majoriti tadi. Setiap undi begitu penting bagi setiap calon dan juga parti. Terima kasih kepada Dr. Zulkarnain Abdul Rahman, Fellow Penyelidik UiM Sidel. Teruskan bersama kami, hantarkan pandangan anda ke Facebook kami, ke Twitter kami dan juga awani.com untuk menyoroti liputan terkini Malaysia Memilih dan jangan lupa bersama kami esok untuk analisis Awani Malaysia Memilih 5 petang dan juga agenda Awani pada malamnya, tumpuan kerusi di negeri Pulau Pinang. Kita jumpa lagi esok.